Mel, lu ngomong apa? Mau ngomong apaan? Ayo cepet ngomong, Al. Biar lu cepet ke rumah sakit juga. Adara. Ini maksudnya apa ya? Gue tahu apa yang lo pikirin lo. Gue gak mau lo kayak gini. Jangan ya. Yuk kita ke rumah sakit. Sampai kapanpun. Hati kalian gak bisa diganti sama gue sama Rehan. Kalian saling cinta kan? Cinta sama lo, sama gue. Aku mau kamu perjuangin isi hati kamu ya. Enggak, Lek, kamu jangan ngomong gitu. Udah, mending yuk, Rehan. Ayo kita ke rumah sakit ya. Yuk. Jangan. Udah gak ada halangan lagi buat kalian berdua. Jangan. Gak tau kalian tuh saling jatuh cinta, Dar. Git, lo harus perjuangin Adara ya. Udah, kalian berdua stop, bisa gak sih gak usah bahas ini? Berdua tuh udah pada ngelantur tau gak? Udah lah, mending diem sekarang itu kemana kita aja. Ayo, Rehan ya. Dara, gue ikhlas. Gue ikhlas. Gue tahu kalian berdua tuh saling mencintai. Kelihatan dari gerak gerik kalian kok. Cuman, gue itu terlalu buta. Karena gue itu terlalu sayang sama lo, Dara. Lo janji ya sama gue, lo tuh harus perjuangin Adara, Kena Ora sama Rasya. Han, please udah Han, kita ke rumah sakit aja ya, yuk. Nek. Ayo, kita ke rumah sakit aja, ayo. Kita ke rumah sakit aja, yuk. Nanti aja pas kayak gini, mending kita ke rumah sakit aja, ayo, tolong, please. Maaf ya, Rehan, ya, Bi. Rehan udah gak bisa tepatin janji, maaf, Bi. Mama bilangin ke Mami ya. Oh, Mami tuh harus lanjutin hidup dia. Jangan khawatir. Gue sama Kak Rafa bakal pantau Mami dari atas. Gue jangan ngomong kayak gitu. Gak
Galek. Galek, kamu jangan ngomong gitu. Aku sakit kalau kamu ngomong gitu.